kita ini sudah Bapak, kita ini sudah capek. Sudah capek juga. Kita tanya. Kita juga capek urus ibu. Setiap hari ibu-ibu terus yang Bapak datang. Bapak capek ada gaji, Pak. Kita ini tidak ada gaji, cuma pertahankan tanahnya almarhum mamaku. Media sosial dihebohkan dengan video yang diduga menampilkan seorang oknum brigadir polisi menghina warga Kelurahan Katobang, Baubo. Dalam video tersebut, seorang polisi bernama Blipol Arif menyatakan bahwa tanah Katobengke merupakan hasil pemberian Wolio. Pernyataan tersebut dianggap melecehkan dan menyakiti hati warga Katobengke. Insiden tersebut terjadi pada Minggu 30 Juni 2024 lalu. Pada saat itu, terjadi perdebatan antara polisi dan warga terkait perluasan lahan Bandara Beto Ambari. Ucapan Blipol Arif menjadi viral di media sosial, menyebabkan sejumlah massa aksi mendatangi Polres Baubo. Massa aksi menuntut agar Blipol Arif dipecat dari keanggotaan Polri. Sudah syukur orang tuanya kalian dikasih tanah untuk bertemu. Sudah syukur. Ini tanahnya siapa, Kak? Siapa yang punya tanah dari awal? Ini dari awal bapak ya, bapaknya Ebi yang bikin ini tanah, Kak. Ini yang kebun. Tidak. Kalau kita mau bicara itu tidak. Ini tanahnya memang tanahnya Wolio, tanahnya Buton dan ini pada tapi jadi kalau kita mau pergi dari kebun di mana bapak asalnya di mana? Kita diterima juga kalau kita bertemu di kampungnya bapak. Tidak. Tidak akan. Bohong, Kak. Bohong. Tidak akan. Tidak mungkin kita mau pergi berkebun di kampungnya Bapak kita dibolehkan. Tidak. Kalau mereka dibayar, kita sudah syukur berarti itu kampungnya mau bayar. Kalau tidak mau bayar, tidak mau bayar, tidak usah digusur. Gusur saja dulu yang sudah di situ. Kalian